Halo teman-teman, ketemu lagi di channel khusus pecinta dan penyayang anjing. Oke teman-teman, di video kali ini kami akan menunjukkan kepada teman-teman sebuah kendaraan beca. Kalau di Medan ini disebut beca ya teman-teman. Kita akan lihat dulu sekelilingnya. Motornya ini adalah motor Honda Win yang digunakan untuk menarik beca ini ya. Oke, kita lihat di dalamnya bagaimana. Dan seperti inilah dalamannya teman-teman. Baik pula dan inilah si bapaknya yang punya becak. Sudah acak-acakan, sudah banyak yang tidak terpakai sepertinya teman-temannya. Dan seperti inilah cara perakitannya teman-teman. Jadi sambung ke sini ke motornya seperti ini. Dan ini bagian bawahnya seperti ini. Coba lihat
dari atas cara lihat penyambungannya. Dan seperti inilah teman-teman. Kondisi di belakang bisa untuk menempat atau menyimpan barang ya teman-teman, barang bawaan. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Sekali lagi cara penyambungannya. Agar kita tidak salah paham. Dan di sini juga bisa untuk duduk. Dan ini hanya untuk tenda aja teman-teman, tenda atap atas becaknya teman-teman ya. Seperti inilah. Tapi saya rasa di sini perawatan becak ini sangat-sangat kurang. Kalau saya perhatikan kondisi dan bentuk becaknya ini, saya pasti jamin ini perawatannya sangat kurang ya teman-teman. Penampilan dari belakang seperti ini. Dan ini penampilan dari samping. Dan ini penampilan dari depannya. Oke teman-teman, itulah sedikit video dari kami. Tetap selalu jaga kesehatan kita di sana, dimanapun kita berada dan dimanapun kita tinggal. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.